Om Swastiastu. Salam olahraga. Salam olahraga. Koni Bagong. Bapak Agus Putra, Bapak Ketua Mewakili Beliau, Kepala Bagian Kesra Kantor Bupati, sebanyak 115 insan olahraga baru yang di dalamnya tercatat 86 atlet, 20 orang pelatih, dan 9 orang ofisial akan memperkuat pemilihan Tuan Wali Papua tahun ini yang dibuka tanggal 2 Oktober 2021. Ini artinya kekuatan baru di PON kontingen PON Bali terbanyak, yakni 33% dari jumlah kontingen Bali sebanyak 327 orang. Dua, semua atlet tersebut sudah mengikuti tes sentralisasi di Denpasar sejak Juli 2021 dan sebagian akan diberangkatkan akhir September ini sebab ada sejumlah pertandingan dilaksanakan melalui perkara pembukaan yang akan dibuka oleh Bapak Presiden Jokowi atau pukul 22 tanggal 2 Oktober 2021. Dan saya sudah memikirkan hal baik sekalipun pandemi COVID-19 sekarang ini, saya pastikan sebelum kalian berangkat ke Papua, per orang kami berikan untuk satu dana 1,5 juta per orang. Itu berarti saya akan memberikan support kepada kalian semua. Ini komitmen. Ini komitmen. Pak Ili, bagaimana caranya beri dana? Itu urusan kami ke dalam. Yang penting, saya punya anak-anak, saya punya saudara-saudara, saya punya kepentingan yang sebagai duta ini paling tidak ada sentuhan akan sampaikan oleh Dewi Prastel dan ada sentuhan apa yang bisa dimanfaatkan oleh para atlet itu sendiri. Om Santi 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 Om. Salam olahraga. Yeah.